Maka kirsil dan sembako Ramadan KUW Kota Surabaya saya nyatakan dan diresmikan dibuka. Kami berhasil mengumpulkan 27.100 barang, baik berupa baju, sarung, pakaian anak, sepatu, alat rumah tangga, banyak. Jadi alhamdulillah berkah. Antusias mereka ya, Masya Allah. Melihat kebahagiaan mereka menjadi kebahagiaan kita semua. Hari ini semua barang, mau yang besar, yang kecil, yang bagus, semua harganya 2.000. Alhamdulillah, jadi 10.000 bisa bawa 5 barang ya. Mudah-mudahan berkah. Melihat kebahagiaannya mereka, senyumnya mereka, insya Allah berkah. Saya ngajak seluruh warga Surabaya, ayo berbagi. Jenengan bisa lihat di sini betapa indahnya ketika berbagi. Ketika jenengan punya barang, barangnya jarang dipakai, jarang digunakan, sekarang sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Ini yang saya harapkan terus saya berbagi di Kota Surabaya. Karena saya ingin membangun Surabaya ini dengan rasa kasih sayang dan rasa berbagi.